Entah apa yang aku lakukan sehingga Allah memberkati aku dengan seorang istri seperti kamu. Ada yang terbakar api cemburu ini. Aku mengingatkanmu kalau kamu memiliki dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Tani, aku bukan boneka keluarga kamu ya. Aku ini manusia, Tani, dan aku bisa menceraikan kamu. Dia akan memberikan fakta sebenarnya bahwa kamu itu bukan anaknya papa. Pak Ridho, ada kabar genting, Pak. Ada apa ya? Tadi baru saja Bu Tania memberi pengarahan kepada kami untuk menangani kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Siapa yang kecelakaan? Pak Fahri, Pak. Terus sekarang gimana kondisinya Mas Fahri? Jangan pernah tampakkan muka kamu di hadapan saya.